Padahal seharusnya kasus corona itu sudah ditemukan di Indonesia. Teruntuk Ibu Pertiwi yang sedang Ibu Pertiwi yang sedang sakit. Teruntuk Ibu Pertiwi yang sedang sakit. Teruntuk Ibu Pertiwi yang sedang sakit. Teruntuk Ibu Pertiwi yang sedang sakit. Ibu Pertiwi yang sedang sakit. Teruntuk Ibu Pertiwi yang sakit. Teruntuk Ibu Pertiwi yang sedang sakit. Semoga Ibu Pertiwi segera pulih kembali. Banyaknya pasien yang ditangani menurut beberapa dokter gugur dan tertular virus corona. Tak ada satupun pelayan yang hadir pemakaman ibu. Namun meskipun coronavirus menyebar dengan ganas, beberapa hari terakhir ini justru saya lebih cemas dengan virus jenis lain yang tidak kalah ganas, yaitu virus-virus kepenjian. Semua sepakat menyatakan bahwa dia membahayakan jiwa. Indonesia pasti bisa.